Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And welcome back to Indra SFN Channel. Halo guys, apa kabar kalian semua di sana? Pastinya aku berharap semoga kita semua ada dalam keadaan sehat. Dan bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita semuanya dalam keadaan sehat. Dan kita semua dilimpahkan dalam rezekinya dimanapun kita berada. Amin. Baik, kali ini balik lagi bareng aku Indra SFN. Tentunya aku akan ngajakin lagi kalian untuk mereaksi. Nah, video yang aku reaksi hari ini itu adalah dari Siti Nordiana. Hatiku milikmu konsel in person Siti Nordiana. Oke guys, di sini juga aku udah pernah mereaksi Siti Nordiana yang menyanyikan lagu Ini Rindu, dan kali ini aku suka ya dan ketagihan mereaksi Siti Nordiana ya. Kali ini yang nyanyikan lagu Hatiku Milikmu di konser in person ya guys ya. Dan sebelum kita ke videonya, langkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe lagi serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Guys, kita akan mereaksi dari channelnya Hasan Napi Channel guys. Silahkan kita subscribe dulu channel ini ya, serta kita aktifkan notifikasi bellnya agar ini ya sebagai tanda apresiasi kita kepada channel ini karena telah memberikan informasi kepada kita semua tentang Siti Nordiana guys ya. Kalian juga jangan lupa subscribe ya channel Hasan Napi Channel ya guys ya. Oke, kita perbesar aja layarnya dan langsung saja kita ke reaksi dalam hitungan 3, 2, 1, play. Oh, di belakang itu ada background tampilan tadi ya guys ya, foto dari Siti Nordiana. Cantik banget guys. Oh, di sini juga ya. Ada beberapa orang megang alat musik ya guys. Wow, ada rasa guys di awal ini. Wow guys, ini lagunya siapa guys? Silahkan kalian komen di bawah guys ya. Kayaknya di awal ini udah bagus banget ya. Iramanya tuh aku suka ya guys ya. Kita play lagi. Bagus ya cara ia menyampaikan lagu guys. Wow, iramanya bagus maksudnya guys. Guys, itulah guys. Kalau penyanyi profesional tuh guys ya seperti ini ya cara ia bernyanyi, cara ia menyampaikan lagu itu. Siti Nordiana kalau lagu sedih itu sedihnya dapat banget guys dan penghayatannya bagus. Wow, aku suka di part tadi guys ya. Kita play lagi. Tadi itu nggak salah aku di momen rap ya guys. Dan bukan hanya suara dari Siti Nordiana tapi irama musiknya juga bagus. Ya. Perfect banget ya. Kembali kepada kekasihku yang lalu. Kayaknya ini tentang percintaan yang berpisah gitu. Ada emosinya di situ guys ya, dan bukan main-main kalau Kak Nana yang bernyanyi itu guys. Kemarin dia udah pernah kurasi lagu Ini Rindu dan cerianya dapat banget di situ guys. Di sini ya, ini lagu sedih dan sedihnya itu dapat banget, penghayatannya juga bagus.
menyayat hati gitu guys ya. Oh, ini momen emosinya guys ya, klimaks lagi ya. Bagus penyampaian lagunya guys ya. Hatiku milikmu. Wow guys, sekali lagi Kak Nana di sini sangat perfect ya menyanyikan lagu Hatiku Milikmu. Silahkan kalian komentar di bawah guys, lagi lagu Hatiku Milikmu ini milik siapa guys, ataukah milik dari Kak Nana sendiri ya. Aku juga belum tahu, aku sebelumnya belum pernah dengar lagu ini loh guys. Dan di sini ya sangat rapi, tunesnya bagus, kontrol suaranya juga bagus. Ketika ia lagu sedih itu sedihnya dapat banget guys ya, dan penghayatannya itu ya aku suka, dan ketika ia menyampaikan lagu itu sangat bagus ya, sampai ke sini guys ya, ke hati guys ya. Kalau nyanyi profesional itu bernyanyi pakai hati guys ya tentunya. Wow, di sini penampilan Kak Nana walaupun di kamera sangat jauh ya guys ya, sangat jauh kameranya, tapi dengan suara yang sangat bagus itu terlihat aura dari Kak Nana yang sangat hebat banget guys. Aku sangat kagum dengan penyanyi yang satu ini. Oke guys, demikian dulu video dari aku. Semoga kalian semua terhibur, dan pastinya aku telah terhibur dan sangat-sangat terkejut ya dengan video yang aku reaksi kali ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe ya, aku ingatkan kembali, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan guys, aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.